Assalamualaikum. Kembali lagi di Umi Project. Masya Allah, ini momen kita lagi pulang kampung ke rumah Eyang Uti dan Eyang Kakung di Singkawang. Kebetulan ini pas lagi liburan Imlek atau Tahun Baru Cina. Nah, ini kebetulan juga rumah mertua ini, rumahnya Eyang Kahfi dan Nusaibah itu deket gitu ya. Di sekelilingnya itu tetangga itu semuanya Cina. Jadi tuh punya tetangga Cina itu, jadi kalau Imlek tuh rame banget. Ya kayak gini suasananya. Nih ngelihat pemandangannya tuh kayak gini setiap malam Tahun Baru Cina tuh. Pada semuanya pada pasang lampion. Jadi momen ngenalin toleransi gitu ya untuk anak-anak. Misalnya ngenalin nih tetangga, ini namanya lampion, ini namanya kembang api, kayak gitu. Anak-anak juga ini perdana loh, perdana ngelihat langsung yang namanya kembang api. Ini seru banget sih. Anak-anak tuh pertama kali Nusaibah ngelihat kembang api itu ketakutan, saking kuat banget gitu, suaranya keras banget. Nah ini seperti ini. Nah seru sekali. Nah ini kembang apinya nanti ini naik ke atas terus mekar gitu deh. Masya Allah. Ini pertama Dede Nusaibah ngeliatnya ketakutan. Nah selain tadi yang di rumah tetangga yang sebelah kiri, nah ini yang tepat di depan rumah juga yang kayak gini juga dipasang kembang api juga. Seru banget sih, kayaknya memang meriah sih. Di sini tuh rame banget, anak-anak juga rame di jalan itu melihat kembang apinya. Nah kayak gini. Yuk kita lihat kembang api yang jenis ini lagi. Ini yang pas di tempat depan rumah ya. Serem sih, sebenarnya serem. Serem. Itu penasaran gitu loh. Umi tuh takut kalau misalnya kejatuhan kembang apinya gitu loh. Berasa kayak berasa dijatuhin gitu kan. Jadi tuh agak-agak serem. Agak enggak berani gitu mendekat. Ini ngeliatnya dari jauh. Ini juga ngelihatnya dari depan rumah. Nah begini deh suasana Imlek atau Tahun Baru Cina di Kota Singkawang tahun 2021. Ini kebetulan ngelihatnya itu pas bener di depan rumah, jadi tuh memang nggak nyari, tapi memang pemandangan setiap Imlek tuh ya seperti ini gitu. Ya gitulah, kita toleransi ya, kita ngelihat juga orang ngerayain Imlek tuh kayak gimana.